ada sepatu di Pak Buki, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, terima kasih kepada Pak Taiman. Ataupun dukun buaya sebelah. Kerana naik nak tumbuh dulu. Relax lah Pak ni, Pak Taiman. Saya selalu slow dengan dia dalam Facebook, memang macam itulah. Saya suka slow. Nama saya Burhan Ismail. Nama penuh. Tapi dalam FB saya mana-mana pun Burhan Ismail. Terima kasih kepada MO yang add saya ke dalam LRP. Mula saya pun, apa benda LRP ni? Masih itu tengah kerja lagi, takkan lah. Dah bersara. Dah simpan janggut dah. Allah Akbar. Dah simpan janggut, mana dah bersara lah. Saya bersara Jabatan Penjara Malaysia. Mungkin ya, banyak orang dah tahu. Pada mulanya saya offer pada MO untuk buat di Melaka, di Tanjung Kling. Masa itu saya masih bertugas lagi. Jadi tempat saya tu hotel tak bayar-bayar, free of charge je. Dewan pun ada, semua pun ada. Tapi oleh sebab perkara yang dapat diatasi, MO kata kita cuba lain kali. Kena lain wali lah. Tak dapat lah, nolong lah kan. Asal daripada Perak, bekerja di Melaka, bersara duduk Negeri Sembilan di Senawang. Di permainan boleh jumpa bangku mai pagi kita minum lalu. Ada satu port tu memang bangku juga dengan family semua sekali. Masa saya kerja dulu duduk jauh-jauh rumah, isteri saya tu turun lawat kerja di Seremban, saya kerja di Melaka, balik hari Sabtu dan Ahad. Anak ada 4, cucu ada 3. Baru alhamdulillah kawan-kawan yang ada dalam LRP ni doakan menantu saya tu sebelum salin tu bukan main sakit tu. Kejap masuk hospital, keluar hospital Kajang Putrajaya. Saya pun sibuk macam tu juga lah, melawat sana. Lepas tu alhamdulillah keluar, tiba satu malam tu dah macam nak bersalin. Cakap hantar pergi hospital lah. Masuk pukul 10 pagi, pukul 2.30 dah bersalin. Alhamdulillah, saya cakap pada kawan-kawan doa berkat, berkat doa sahabat-sahabat semua. Menantu saya pun bersalin dengan senang dan dapat seorang lagi cucu lelaki. Allah habis. Semua habis tu. Ada lagi. Nyawa sama hidup lagi. Dan saya mula dalam LRP ni 2012. Masih bekerja lagi lah. Tak ada apa dia dalam ofis tu kan. Dia tak pakai laptop, saya pakai handphone je. Itulah. Dulu tak ada kerja apa. Buat pantun je lah. Sanggup lah. Jadi jadi tak ada apalah. Dalam LRP ni saya dengan anak saya ada seorang lagi yang masuk LRP ni, Azizi GP. Azizi GP tu anak saya yang sulung. Memang dia kalau nak mencorak macam ni memang payah dapat lah dia kerja di hotel. Batu Pahat ni biasalah kan, orang hotel sibuk panjang. Anak-beranak dalam LRP saya lah. Azizi GP tu anak saya, lain tak ada.